keempat, semakin menunduk itu yang akan saya pilih. Tiga, operator strip. Dua, saya temukan orangnya. Dari cara duduknya, sorotan matanya, cocok dia maju ke depan. Saya enak banget soalnya. Ini kayak konser hari ini sih. Siap ya? Anti. Semua melihat ke belakang pada lampu juga belum nyala. Ustaz ikut kan Ustaz? Maka kalau lihat di depan, itu pundak tengok semua ke belakang. Yang kasihan yang di belakang, ini bukan anak. Tepuk tangan untuk Pak hari ini. Bismillah, kita mulai. Segmen pertama, ada tulisan yang menarik. Are you ready? Setiap kami hadir, pasti segmen pertamanya adalah Are you ready? Tunjukkan vokal antum. Ketika kami mengatakan Are you ready? Jawaban antum adalah dua kata. Tapi hari ini, Are you ready? Putra, jangan kalah dong sama Putri. Are you ready? Masya Allah. Yang kedua, ini dia Bible. Kenapa? Matlaul muda. Santri-santriku, jangan sampai gagal, nah. Yang makan kedua tangan hari ini adalah generasi yang matla, yang semangat, sehat, cerdas, tampil, dan ceria. Berarti, yang makan kedua tangannya setengah-setengah berarti kesehatannya setengah-setengah. Yang makan kedua tangan yang kanan di atas dan kiri di bawah berarti kecerdasannya kanan di atas dan di bawah. Besar saya, langsung berhubung dulu. Siapa yang sampai gagal, people? Ketika saya bilang buka, tangan aku tetap terbuka. Tapi ketika anda bilang tutup, tak apa, aku tutup. Siap, 3, 2, mulai. Buka, tutup. Buka, tutup. Buka, tutup. Buka, tutup. Buka, buka. Buka, tutup, tutup, tutup. Ustaz, ada di antara mereka yang buka tutupnya sampai sini. Dari sini saja nampak banyak di antara antum yang makanya melihat ke depan tapi otaknya berjemuran. Antum tak fokus di sini, Bipo. Segmen kedua, posisikan tangannya mau tepuk tangan tanpa suara, tanpa suara tangannya mau tepuk tangan tanpa suara. It's pretty. Next moment, okay, siapa? Aku melihat ada tulisan menarik di sini. Applause hypnotic. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan aku satu kali. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Aku sangat muda. Ketika mengatakan selamat siang, tepuk tangannya dua kali. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ini sangat muda. Tapi yang terakhir, ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Sering terjadi kiamat kubur besar-besar. Jangan sampai salah, Mika. Bismillah. Coba saya bersilah. Siapa? Operator standby. Kalau tadi buka itu gak kelihatan loh, gak ada kerasa. Kalau sekarang gak usah lah. Yang lain dia udah tepuk tangan sendiri. Standby. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Yang tepuk tangannya pelan berarti semangatnya pelan hari ini. Selamat pagi. Alan Barber dari California mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah percaya diri dia di bawah 30%. Selamat pagi. Selamat siang. Orang Mesir mengatakan kalau jawab berjamaah iya dulu orang siha. Kalau tepuk tangannya pelan udah pasti berat putri dulu. Selamat siang. Selamat siang. Harus gini dulu depan mata. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Putra. Yang mau dengan dari kami kan melihat satu ini. Bipo statement. Selamat siang, selamat siang, selamat pagi. Pasti aku lagi menunggu malam ya dari tadi. Semuanya selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat malam.
dari seni. Kalau bisa kamu jadi pembawa acaranya, oh, anak tolak, paham? Daripada acara hancur. Betul, Bang. Bapak kan tahu anakku ini gak bisa ngomong. Bapak kan tahu anakku ini pendiam. Kalau di kelas duduk paling, pasti paling belakang terhalang oleh semua kepala. Bapak bilang, nah, gak boleh ngomong kayak gitu. Nih, Chandra. Ibu sudah menulis skrip tulisan selama 1 minggu. Ini tulisannya. Ana lihat tulisannya. Itu 15 lembar bolak-balik. Ana stres usah melihatnya. Panggungnya kecil. Pada maghrib, Ana mulai tampil. Acara pertamanya sambutan kepala desa. Allahu Akbar, susahnya minta ampun itu Ana baca. Padahal teks sudah ada. Sebelum Ana bicara, masyarakat di desa saya sudah mengusir saya dari atas panggung. Gara-gara apa? Gara-gara Ana salah megang mikrofon. Mereka teriak, turun MC-nya, turun. Atau tuh apa yang terjadi, Ana tetap berdiri tegak tapi sambil menangis di atas panggung. Itu bulan Februari tahun 90 kelas 3 SD. Bapak menyelusup dari sekian kerumunan orang. Bapak mengatakan, Chandra, ayo, kamu harus bisa. Dalam hati Ana, enak kali bapakku ini. Presiden Republik Indonesia tiba di Istana Negara Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Ketika semua hadirin dan tamu konferensi timur tengah berdiri, Ana melangkahkan kaki yang teringat adalah alat pesantren. Dan Ana katakan, Indonesia, kibaran sang saka merah putih terus berkibar menyapa tanah bersada Nusantara. Baru Ana ngomong kayak gitu, Ustaz, yang Ana lihat ibu Ana lagi menangis di ruang VIP. Selesai acara, Ustaz, ada temuin anak sambil peluk ibu-ibu. Kenapa ibu menangis? Atau coba jawab ibu. Nah, doa ibu terkabul. Dulu kau diteriakin orang. Sekarang kau tampil di atas karpet. Pernah dengar suara itu? Sandri Putra pernah dengar suara itu? Yang lagi dulu masuk astagfirullah, iya makhluknya yang bicara. Iya makhluknya. Itu voice over namanya apa? Jauh-jauh Ustaz, Ana dari Tasikmalaya. Lagi nganggur Ustaz punten, lagi nganggur. Dengar acara Damai Indonesia kebetulan. Dan antum pernah dengar suara ini. Jangan Anda lewatkan Damai Indonesia bersama Ustaz Zaki Mirza setiap hari siang dari jam 1 sampai jam 3 sore bersama Kukiwan dan Saru Wadimwa. Iklan gak gampang. Pernah dengar suara itu? Gak kerasa tadi gak sebila. Teruskan. Pasti Anda pernah mendengar ada suara itu. Lagi nunggu ya. Besar saya baik. Itu mau dikus. Mana suaranya? Sebentar itu nampak suara. Pasti untuk pernah mendengar ada suara ini. Bioskop Trans TV. Islam. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Sesaat lagi hanya di Trans TV. Saya bicara, sampai jumpa. Terima kasih, saya mohon maaf. Sampai jumpa. Aku ambil lupa nama antum sendiri. Ulangi, super lancar, Kak. Powerful. Terima kasih, saya bicara, sampai jumpa. Terima kasih, saya Muhammad Insimulia. Sampai jumpa. Tepuk tangan bangga kita. Lagi kan? Kasih kan mikrofon. Abdullah. Siap. Simpan aja dulu. Bisa jadi nanti habis maghrib kita semuanya. Ya. Kak. Antum bilang, hebat, itu wajar. Yang dikhawatirkan, the power of lillah yang hilang. Antum pilih mana? Lelah apa lillah? Lillah. Selama antum menyelami maka the power of lillahnya akan muncul. Dan the power of
alhamdulillah. Itu paling utama dari the power of Allah. Khawatirnya nih kayak gini kan. Apa? Antum mau lihat orang stres, lihat videonya. Selama di alam makhluk ini, jangan antum terhinggapi dengan nomor dua ini. Murung aja. Orang yang temukan sekian gambar ini ketika kami sudah di luar. Anak mohon, yuk nak bertahan di alam ini sampai antum menemukan feel-nya. Karena apa? Sebelum ke segmen penutup hari ini, people, anak minta antum fokus. Semua yang hari ini hadir, andaikan konteksnya sudah terjaga dengan baik, pasti akan memilih satu di antara dua kata ini. Atau pilih mana? Bergerak atau tertinggal? Maka semua akan menjawab apa? Suaramu turun 30% apa? Maka dengan sekian dinamika yang terus move ke depan. Bergerak karena apa? Karena Allah. No voice. Tangan kanan dengan kepala. Tangan kanan kepala benar. Bukan berusaha. Kolamnya saja. Senang kalau kayak ini. Pasti banyak yang bisik-bisik. Ada yang bawa kolam dua apa? Tangan kiri dengan berusahanya. Silakan diambil gambarnya, Pak. Di sini nampak yang soleh. Soleha, turunkan kembali tangannya. Saya minta fokus dan tanpa suara dalam waktu 3 menit. Antum fokus ke depan, people. Before, sebelum saya keluar dari ruangan ini, kita nggak sih mulai hadirin di mohon berdiri. Tiba-tiba protokol di belakang dia teriak, Mas Epi, jangan dimulai dulu, Mas. Kita nunggu wisudawan satu lagi belum datang dia, Mas. Tolong kasihan dia, Mas. Dia jauh dari watampun di Pak Canda. Tolong tunggu. Kita tunggu sampai 30 menit. Damat ya Allah, ini hari wisuda kok bisa dia terlambat? Siapa wisudawan yang terlambat di tahun 2018 saat anak MC wisuda? Aku melihat tayangan ini dengan hati, bukan dengan mata. Ini dia. Engkau lah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Kenapa dia terlambat? Dia bukan yang terbaik, tapi alamnya. Dia mengatakan bacaan aku benar-benar sejalan Ustaz. Aku ingin sujud di kaki sang ayah ketika aku sudah datang. Tahun 2019 bulan Februari, Masya Allah, tabarakallah. Baru bicara 15 menit setelah tayangan ini on di layar Win Aradi di Aceh. Aku tahu apa yang terjadi. Lagi-lagi anak Waksum Hawe. Dia berteriak. Kenapa? Karena dia sakit. Detik-detik mau diwisuda. Dan meninggal dunia. Kami menyaksikan hari itu. Suasana duka menyelimuti kampus itu. Viral di media sosial, brother sister. You tahu apa yang terjadi? Acara tetap berlanjut. Kami MC bersama protokol Gubernur Aceh. Ketika disebutkan nama almarhumah Rina Maharani, lagi-lagi ada seorang ayah. Dia menarik tes anak sambil mengatakan, Pak MC, boleh saya mengambil jas putriku ini? Oh, bapak ayahnya. Iya, Pak Canda. Boleh saya naik ke bangku? Naik ke bangku, kami tanggung jawab. Naiklah bapak ini ke atas bangku dengan pakaian yang sangat-sangat. Ini real.
Jadi tanya tanya. Anda lihat bapak ini penuh dengan cinta, dia datang penuh dengan keikhlasan, dia datang dengan pakaian yang sederhana tapi cintanya yang istimewa. Dia datang dengan peci yang sangat sederhana tapi keikhlasannya yang istimewa. Semua mata tertuju kepada mereka karena ayah ini ingin menunjukkan di atas batu nisan sang putri kalau anaknya bisa tampil mewakili almarhumah. Maklum ibu, hari itu tanah Nanggro Aceh Darussalam berduka. Selain muncul karangan bunga ucapan selamat wisuda, tidak sedikit ucapan turut belasungkawa. Dan kami menyaksikan hari itu ibu. Kenapa anda katakan kepada pasti antum sekarang berdoa, ya Rab, Allahumma tawil a'maruna, ya Allah panjangkan umur kami ya Rab, wa'maru walidina, dan panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. 1, 2, 3. Assalamualaikum, anda Happy Chandra yang berkiprah sebagai MC Federal Republik Indonesia. Bangga bisa mengenal mata audio dari Islamic Body School dan tepat pada Jumat berkah hari ini. Kami bersama ratusan santri, para guru, Pak Kiai, the founder of Matla hari ini hadir karena mereka generasi-generasi berkarakter yang akan hiasi langit Nusantara. Ada yang bicara bersama all of my people here. Ibu, angkat tangan kanan yang Matla Al-Huda, kepalkan tangannya, getarkan Nusantara dengan takbir Matla Al-Huda hari ini. Takbir! Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Anda Happy Chandra yang berkiprah sebagai MC Istana Negara Republik Indonesia. Mengenal lebih dekat Matla Al-Huda Islamic Body School yang ada di zona Bandung. Dari masa ke masa sampai usia 34 tahun terus berkiprah untuk melahirkan Al-Ajiyah generasi-generasi yang memakhluki Nabi Akhlaqin Karimah bersama 34 tahun bulan Matla Al-Huda terus berkiprah membina kader umat untuk kejayaan agama dan bangsa. Saya bicara bersama Matla Al-Huda, berikan tepuk tangan penuh berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vichandra yang berkiprah sebagai MC Kedera Republik Indonesia. Tepat hari ini di hari Jumat berkah dan kami akan menyongsong 34 tahun Pondok Modern Matla Al-Huda yang ada di Bandung. Mudah-mudahan Matla Al-Huda ini terus berkibar karena lahirnya Pondok Pesantren Matla Al-Huda akan melahirkan Al-Ajiyah generasi-generasi yang akan hiasi langit Nusantara. 34 tahun saatnya kibarkan Matla Al-Huda. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.